Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan memberi sanksi kepada pasangan calon gubernur nomor urut 3 karena menyalahi aturan pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran diduga dilakukan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan memberi sanksi tegas kepada pasangan calon gubernur nomor urut 3 karena menyalahi aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan dari KPU tersebut dilaporkan oleh tim sukses calon gubernur nomor urut 2 kepada Panwas Kabupaten Bandung. Menurut Komisioner Bidang Penindakan Panwas Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, kasus pemasangan alat peraga kampanye dari paslon nomor urut 3 di Kecamatan Bojong Soang tersebut sedang didalami. Mau menyalahi aturan seperti itu seperti apa? Ya, pertama itu dipasang di bukan lokasi yang ditentukan. Kemudian yang kedua, isinya sendiri itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, itu sesuai dengan desain dan ukuran yang disampaikan ke KPU. Jika terbukti menyalahi aturan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan segera menindak tegas pasangan calon gubernur nomor urut 3. Rezitia Prasaja, Bandung TV.